Jakarta. Oh, sudah di record. Ini Zoom sudah ada manusianya nih. Buat yang di YouTube, kalau mau nanya, saya bingung ya jawabannya. Gimana? <mukil> nggak ada yang monitor soalnya. Yang YouTube minta maaf karena mahasiswanya nggak ada di sini. Mahasiswanya di rumah masing-masing karena hujan. <gak> cuman ada satu orang ini Reza doang di sini. Yang lain kagak ada. Bagus. <tuh> Wah, Pontianak hadir, NTT hadir yang keren mah NTT dong. Kalau kita mulai mulai ya. lah ya. ya. nunggu nunggu-nunggu lah. lah. bentar, ini rekaman saya jalan. Baik, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. semuanya. Uh, ini kuliah kuliah komputer. selamat dan saya akan menerangkan yang sudah saya delay lama, saya delay itu tentang IP address. Di sini ada. Jadi kalau Anda pengen ikut kuliahnya ada di situs opencourse.itts.ac.id. Uh, dalam waktu dua jam ini saya akan menerangkan dua jenis IP address sekaligus, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Mana dia? Ini versi 4, versi 6-nya di mana? Oh, ini di bawah. Jadi ada dua-duanya ya, di opencourse.itts.ac.id. Jadi silakan bikin akun aja di open course, nanti Anda bisa lihat kuliahnya. Kalau Anda dapat nilai 90, maka Anda bisa dapat, eh, apa sih namanya, sertifikat gratis. Kalau Anda pengen jadi mahasiswa ITTS, silakan daftar di PMB, ITTS, dan CID. Udah ditutup ya? Udah? Tapi semester depan dibuka lagi, jangan khawatir. <laughs> Tapi sekarang kuliahnya ikut aja supaya pas semester depan udah selesai kuliahnya, jadi nanti bisa bilang ke kita-kita Pak saya sudah nyelesain kuliah, jadi nggak perlu ini lagi. Ini mudah-mudahan suaranya saya oke okay ya, saya sambil monitoring di streaming aja. Uh, kalau kalau nggak oke okay, tolong kasih tahu aja ya. Kayaknya belum ada yang komplain suara nih. Oke. Okay. Jadi saya akan uh, ngomongin soal IP address. Jadi ada dua ya, IP versi 4 sama versi 6. Sekarang versi sederhana dulu, cerita sederhana dulu. Kita semua tahu yang namanya nomor telepon di handphone. Jadi kalau handphone enggak ada nomor teleponnya, handphone enggak bisa hubungan satu sama lain, jangan khawatir. Dan jangan khawatir nomor telepon di handphone bisa habis loh. Kalau banyak banget yang pakai, nomor teleponnya habis. Gitu ya dan ini terjadi juga sama komputer internet. Internet berhubungan sama satu sama lain komputer itu pakai nomor bukan pakai nama. Bukan pakai nama seperti google.com. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa biasanya ngetiknya www.google.com itu biasa aja. Itu manusia Sayangnya komputer nggak bisa pakai nama sebenarnya. Komputer makanya nomor sebetulnya. Dan ada dua jenis nomor sekarang ini. Kalau kita lihat, saya akan masuk ke terminal biar kelihatan semuanya. Oke. Ini masuk, clear layar. Ini saya ada di Linux. Kalau kita ketik if config, oke, kita bisa lihat dua IP address itu ada sekaligus. Yang satu adalah IP versi 4, biasanya bentuknya desimal, 192, 108, 17 berapa, dan ini ada IP versi 6-nya. Jadi ada dua jenis IP address. Kenapa sampai ada dua jenis IP address? Karena pada awalnya internet dibuat, kita pakainya IP versi 4 doang. Kenapa loncat langsung IP versi 4? Soalnya yang versi 1, 2, 3 gagal. Lah. Terus kenapa dari versi 4 ke versi 6? Soalnya versi 5 gagal. Jadi jangan khawatir. Teknologi bisa gagal, kalau gagal nggak dipakai. Tapi versinya naik terus. Versi 4, versi 6, dan seterusnya. Oke. Nah versi 4, jadi IP address yang benernya sebetulnya bentuknya angka 1010. Oke. Termasuk versi 6, angka 1010. Dan versi 4 ini panjangnya 32 bit. Oke. Dan versi 4 ini sudah habis. Jangan khawatir. Jadi caranya kita bisa lihat aja ipv versi 4 run out. Di Google aja run out kita lihat gambar aja paling gampang ya. Ini kelihatan IP-nya jumlahnya habis. Asli habis. Jadi ini habis versi habis. Ini gambar yang zaman dulu kala, ini perkiraan habis tahun 2000 berapa nih? 2019 18 19. Sekarang tahun 2021. Ini kelihatan ada timeline juga. Uh, IP versi 4 Januari 2010 udah habis. Di IANA-nya udah habis. IANA adalah uh, organisasi yang ngatur IP versi 4. Kehabisan IP address. Ini ada blok lagi Z Corum. Sorry, we are out of IP versi 4. Habis, IP versi 4-nya habis. Konsekuensinya apa dengan nomor IP-nya habis adalah eh uh, kita nggak bisa ngasih nomor buat server terutama. Jadi server nggak punya nomor. Akibatnya kalau server nggak punya nomor, nggak bisa dihubungin sama komputer lain. Itu yang masalah. Kenapa kita tetap bisa pakai IP versi 4? Soalnya kita ada apa ya? Uh, serp, apa, ada router, ada NAT, ada proxy yang jadi perantara. Jadi uh, IP versi 4-nya uh, apa? disambungin di Uh, jadi nanti saya harus nerangin yang lebih panjangnya ya. Ada banyak jenis IP versi, IP itu ada banyak jenisnya sih sebenarnya. Uh, jadi yang kita pakai buat masuk ke internet hari ini bukan IP internet sebetulnya. tapi ip LAN kita pakai buat internet. dia bisa dipakai sih, cuma nanti ada tadi IP versi 4 panjangnya 32 bit, IP versi 6 panjangnya 128 bit. Jadi lebih panjang nomornya IP versi 6 daripada versi 4. Konsekuensinya versi 6 lebih susah habisnya. Dan hari ini harusnya kita mulai pindah dari IP versi 4 ke versi 6. Harusnya ini didorong sama pemerintah Republik Indonesia supaya internet di Indonesia bisa hidup terus. Cuman kebetulan pemerintahnya kayaknya nggak gitu ngerti. Ya sudah, selamat dah lu pada. Oke, okay. saya kasih lihat dulu cara ngeceknya ya. Dik, A, misalnya www ittsacid. Kita bisa ngelihat tabelnya. Jadi kalau sama dengan orang yang pakai handphone, orang yang pakai handphone biasanya pakai address book. Nomor telepon ini namanya siapa, nomor telepon ini namanya siapa. Minggu lalu saya sudah menerangkan yang namanya DNS, Domain Name System. Jadi dengan Domain Name System kita bisa tahu, bisa punya tabel, uh, nama ini IP-nya berapa, uh, dan kita bisa cek pakai perintah seperti ini, DIC. A, WWW, ITTS, -ACID. Kalau kita DIC kita bisa langsung tahu. Oke, okay. IP, address ITTS, adalah 180.214.246.52. Oke. Okay. Apakah ITTES punya IV versi 6? Sayangnya enggak punya. Jadi cara ngecek IV versi 6-nya adalah AAA, A, A. nya 4 kali. Enter? Enggak ada deh. Oke, sekarang kita cek dulu. Jadi ITTES belum secanggih itu hari ini. Hari ini jadwal. Kita cek lagi. UI misalnya. Eh, sorry. Salah pencet. UI ACID ya. UI. Kita lihat versi 4-nya ada nih. 152 118 -24 175 Kita cek, dia punya IP versi 6 enggak? Punya dia. 2403 DA0013AF. Oke, okay. dia punya versi 6. Oke, okay. coba kita cek lagi ITB. Apakah ITB secanggih UI? jelas dia punya versi 4. 5996 Oke. Okay. Apakah ITB punya AV versi 6 Yang seru urusannya nggak punya ITB. Jadi ITB kalah dengan UI sebenarnya karena UI lebih bagus daripada ITB, saudara-saudara. Walaupun saya alumni ITB, cuman ya ternyata ITB tidak secanggih UI. Coba kita lihat UGM. Ini lagi ngecek aja kampus-kampus siapa yang jagoan. Ya. UGM semua pasti versi, punya versi 4 ya. Ini UGM punya 175, 111, 88, 33. Coba kita lihat UGM punya versi 6 enggak? Nah, punya punya versi 6. Jadi ITB kalah sama UGM, coba kita lihat IPB. Oh, IPB, IPB. Punya versi 4, kita cek IPB punya versi 6 enggak? Punya versi 6, gila kampus-kampus. Ya. Kita cari kampus yang kecil aja ya. Stimik apa? Ya, kasih saran stimik apa? WBB, UNPAM aja ya. WWw uh, UNPAM kali ya namanya. UNPAM, ACID ya. Ini UNPAM tidak jauh dari tempat kita sih. Punya api versi 4, saudara-saudara. Coba kita lihat, punya versi 6 enggak? Enggak punya, kemungkinan besar. kagak punya. Jangan khawatir. Kita sama umpan masih satu level. Tidak punya. Coba kita untirta. Untirta ada di Serang ya. Uh, untirta. Kita ngecek lah kampus-kampus. Untuk punya versi 4, kita coba punya versi 6 enggak? Kagak punya. Jangan khawatir. Kita cari eh, kampus negeri yang Uh, cukup besar lah uh, di Sumatera apa ya? Un unila ya. Unila, Unila. Semua pada punya versi 4 jangan khawatir. Punya versi 4? Kita cek punya versi 6 kagak Unila. Uh, uh, kagak. Pu eh punya dia. Oke. Okay. Unila masih lebih bagus daripada Untirta. Coba kita lihat di Medan apa ya? USU ya. USU. USU. Eh, kolong. Oke, kita cek punya enggak versi 6. Enggak punya versi 6 USU. Coba kita lihat uh, Presiden, Presiden Republik Indonesia. Coba kita lihat eh, uh, Presiden RI.go.id. <laughs> punya versi. Buset, versi 4 aja. Punya. Punya tiga dia, keren. bu punya tiga versi empat coba kita lihat versi enam punya kagak punya tiga, oh, oh, oh. keren Bo. keren Bo. Dan kalau kita perhatikan, tolong perhatikan di sini baik-baik, ini satu keluarga IP versi enamnya ya. Jadi ini satu keluarga banget versi enamnya, tapi versi empatnya eh, ada yang beda keluarga, satu tujuh dua enam tujuh ini beda keluarga, tapi yang dua lagi sama. Jadi Presiden RI punya tiga server pada dasarnya. Coba kita lihat eh, kominfo com.info.go.id punya satu doang versi 4. Kita lihat punya versi 6 kagak. Serius lu kagak punya. Kagak punya dia. Coba kem kominfo. Kagak ada. Ih kasihan banget ya kominfo ya. Pantesan Republik ini parah. Ya, saudara-saudara. Ya, nasib lu kasihan banget karena ternyata kalau infonya nggak punya versi 6. harusnya punya kemarin dulu masih punya kenapa sekarang bisa hilang gue kagak tahu mungkin kagak bayar oke okay. jadi dulunya bu tahun lalu perasaan saya cek masih punya cuman hari ini bisa hilang di IP versi 6 nya parah banget saudara-saudara mungkin anggaran nggak turun jadi IP versi 6 nya hilang <tuh> kasihan banget ya <tuh>. oke okay. beres jadi udah mulai ngerti ada ada dua makhluk versi 4, versi 6 sekarang bagaimana cara kita melihat makhluk itu? Oke, okay. uh, kalau kita lihat, bandingan kita saya akan bandingkan dengan nomor, nomor telepon biar gampang ya. Nomor telepon ada 021 uh, 123456 misalnya. Jadi kita tahu 021 itu Jakarta. Terus 123456 adalah nomor teleponnya. Sekarang kita punya lagi misalnya 0811 123456789 misalnya dan kita tahu 0811 adalah Telkomsel, 123456789 adalah nomor teleponnya. Jadi ada kalau kita lihat pola yang dipakai nomor telepon selalu ada kode area, bisa berupa lokasi, bisa berupa operator, terus ada nomor teleponnya. Jadi selalu kayak gitu bentuknya ya. Nah, IP address juga sama sebetulnya polanya cuman kode areanya kita bisa ngatur. Contoh If config, uh, jangan gitu. Uh, dik www. ITTS, Oke, okay. nah ini kelihatan nomor semua. Sebetulnya ada yang kode area, ada nomor ininya, ada nomor uh, pesawatnya. Sebetulnya gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu yang mana yang jadi nomor dia, nomor apa kode areanya, si ITTS mana yang jadi nomor pesawatnya. Coba e, caranya adalah dik PTR. E, PTR buat ngebalik ya. Kalau saya tahu nomornya, saya pengen tahu ininya, e, domainnya apa. Ini saya balik nih. Oh, dia nggak punya entry PTR lagi. Boleh, boleh, boleh. Kagak punya PTR. Wah, nggak punya PTR. Dik, coba ITB, ACID. Oke, coba Dik, PTR, uh, ini. Jadi ini saya mau balik ya, saya tanya nomor ini punya siapa? gitu. Biasanya kan nama ini nomornya berapa? Oh, uh, pada PTR-nya pada nggak, di, diaktifin berarti. Ya udah, ternyata susah, maka PTR nggak bisa. Uh, jadi kepaksa saya nerangin konsepnya dengan cara yang lebih sederhana. Saya clear layar aja ifconfig. config. Nah, ini di nomor ini, di sini ada yang namanya netmask. Di nomor ini, di sini ada yang namanya prefix length. Jadi di IP versi 4, ada yang namanya netmask. Di IP versi 6, ada yang namanya prefix length. Ini netmask dan prefix length ini menentukan panjangnya kode area si Jadi kalau prefix 64 bit, berarti panjangnya kode area adalah 64 bit. Tolong diingat, IP versi 6 ini panjang totalnya adalah 128 bit. Sementara 64 bit adalah kode area. Artinya apa? Setengah dari IP-nya, setengah dari nomor itu adalah kode area. Setengah lagi adalah nomor komputer. Jadi selalu ada dua jenis ya, ada kode area, ada nomor komputer. Jadi yang ini 64 bit kode area, yang ini 2552552550 ini akan menentukan panjang bit kode area. 255 itu berapa? Jadi ini sebenarnya harus dikonversikan dari desimal jadi binary. Coba kita lihat pakai kalkulator, kalkulator, ini dia kalkulator, ini kalkulator. Oke. Okay. 255 255 nya adalah 111 satunya 8 biji. Jadi kalau kita punya ini perhatiin 255 satunya ada 8 ya. Nah, kalau kita punya kata-katanya adalah 255 255 255 berarti ini ada 8 bit 1111 8 biji. Ini ada 8 lagi, ini ada 8 lagi. Jadi ini 8 tambah 8 8 tambah 8. Totalnya 24 bit, satu semua. Jadi kalau karena total dari IP versi 4 adalah 32 bit, 888 8, 8 diambil kok buat kode area, tinggal 8 bit yang sisa aja buat nomor komputer. Kebayang ya? Konsekuensinya, 8 bit eh, itu jumlahnya berapa? Coba kita lihat, kalau kita balikin ini jadi binary, kalau saya punya satu, 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 satu ada delapan bit. Totalnya adalah 255 untuk desimal. Jadi totalnya pesawat atau komputer yang ada di kode area tadi cuman maksimum ada 255 komputer. Tidak bisa lebih dari 255. Dengan eh, kode area 24 tadi ya, 24 bit kode area, cuman bisa ada 24 komputer. Coba kalau kita rubah, jadi kalau, kalau saya bikin tabel nih ya, gua ini email mahasiswa gue. Uh, jadi 255, 255, 255, -0 itu 1111 1 2 3 okay. titik 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 Segini kode area, ada 24 bit, kalau dihitung satunya ada 24, nolnya ada 8. Nah 8 itu cuman ada, cuman ada, kalau kita lihat kalau 8 ada 2, sebenarnya 256, 256 sih. Kalau angka nol kita masukin ya. Jadi kalau angka nol nggak dimasukin jadi ya 255. ya totalnya sih ada, ada 26 komputer. Oke, okay. dan ini biasanya kita nyebutnya slash 24 atau gini ya slash 24, cara bilangnya gitu. Jadi bisa ngomongnya slash 24, artinya ada 24 bit kode area, dan totalnya 256 komputer, atau nulisnya bisa slash 24, terus kita bisa bilang ini 255, 255, 255, kosong. Oke. Okay. Jadi gitu caranya, cara penulisannya. Sekarang saya tambah, saya rubah dikit ya, saya rubah dikit satu 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 masih sama satu 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 sama satu 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 sama saya tambahin kode areanya satu di sini tuwaga tuwaga empat oke ada berapa komputer kah di situ sekarang ini kalau kita lihat di sini udah slashnya bukan 24 slashnya 25 karena saya udah nambahin satu di sini sebagai kode area satu bit kode area cara nulisnya gimana Cara nulisnya di sini tetap 255, 255, 255. Nah, sekarang di sini, ini bukan nol lagi di sini. Oke, coba kita lihat kalkulator lagi. Jadi cara mainnya, main kalkulator di sini. Kalkulator. Oke, ini kalkulatornya. Satu, tuh, warga, tuh, warga. Nah, ini perhatikan di sini 64 nih. Oke, jadi di sininya. Iya benar. Salah. Salah. Kurang nol. Nggak mungkin soal berubah. Jadi 128 di sini ya. 128. Nah, ada berapa komputer kah di sini? Nah, ini yang seru. Ada berapa komputer di situ? Ini lihat kalkulator. Kalau ini, kalau kita mau lihat jumlah komputernya, angka nol kita rubah jadi satu. Di sini nolnya ada tujuh. Kalau kita rubah jadi satu, jadi ada tujuh satu biji. Satu, dua, tiga, Tuh, Kalau kita lihat, ada 127 komputer. Oke, okay. jadi di sini sebenarnya bukan 127, 128, karena kalau nol kita masukkan, jadi ada komputer dengan nomor nol. Tapi biasanya nggak kita pakai, nomor nol nggak bisa kita buang. Nah, jadi, nomor nol nggak pernah kita pakai buat nomor uh, komputer. Terus ya, nah kalau kita rubah lagi agak patma 678, Tukwaga 4678, 678, Tukwaga patma 678, satu-satu. Tukwaga, Tukwaga. Nah di sini cara nulisnya uh, agak berubah lagi, di sini bukan size 25, tapi 26. Karena kita dari 24 ada satu ada satu, dua biji tambahan. Jadi nya 26. Nah sekarang kita nulisnya gimana? Nulisnya di sini 255, 255, 255. Nah, sekarang 11000 itu berapa ya? Eh? Gak apal saya juga, 11, 12, 12, gak, Oke, okay. nah ini adalah 192. 192. Oke, okay. ada berapa komputer kah di situ? Nah, kita bisa melihat di sini. Uh, ada 6 ya, 1, 2, 3, 2, 3. Jadi ada 64 komputer sini. Jadi total komputernya ada 64. Jadi kira-kira caranya kayak gitu cara nulisnya. Nah, dengan informasi seperti ini kita bisa menulis eh, uh, addressnya jadi kayak gini nih. Nah, kalau yang ini 192.168.17.41, netmasknya kayak gini, jadi saya kita biasa nulisnya jadi kayak gini nih. Uh, saya balikin dulu ya. Jadi saya nulisnya kayak gini, slash 24 gitu ya, wish ada yang bocor itu di Zoom. Oke, okay. uh, <tik> jadi cara nulisnya kayak gini untuk address <tik> yang kita lihat di sini ya 192.17.1 dengan netmask seperti ini cara nulisnya kira-kira kayak gini. Cara nulis yang lain bisa kayak gini kalau kita lihat masuk ke Wire Connection cara settingannya, nih kita bisa lihat settingannya. Ini nggak nggak berarti saya rubah nih. Kalau dirubah sambungan saya putus Nah di sini kalau saya masuk ke manual di sini saya bisa nulis addressnya berapa 192.18.17.41 saya tulis di sini netmasknya bisa saya tulis 255 255.255.255.0 atau saya tulis netmasknya slash 24 dia juga ngerti 24 kalau saya tulis 24 dia ngerti, saya tulis 255, 255, 255 kosong dia juga ngerti. Nah ini gateway nanti saya terangin gateway. Oke, udah mulai kebayang ya tekniknya. Jadi tekniknya sederhana seperti ini sebetulnya. Nah sekarang yang jadi masalah adalah ini kalau kita perhatiin angkanya seperti ini loh. Coba kita lihat sekarang di wiki saya. Saya terangin nggak dalam wiki saya? Kayaknya saya terangin deh. Uh, di Twitter banyak yang komplain uh, wiki saya nggak bisa diakses. Ini saya buka rahasia dulu. Nih. Jadi hari Sabtu kemarin saya ganti mesin. <laughs> jadi ini mesinnya beda nih sama mesin yang lama. Jadi yang lama pakai Ubuntu 1404. Jadi 1404 berarti tahun 2014. Sekarang 2021. Jadi itu tujuh tahun yang lalu tuh mesin operasional. Uh, kemarin teman-teman dari Cloud Kilat uh, koordinasi sama saya, Pono mau diganti nggak mesinnya? Oh iya, terima kasih kalau boleh diganti. Jadi mereka ngasih mesin baru, IP-nya berubah, mesinnya ganti pakai Ubuntu 20.04, tapi IP-nya berubah semua, makanya saya ganti mesin, udah gitu nih wikinya di-upgrade, pakai wiki yang baru juga. Jadi kalau Anda ngelihat wikinya berubah sebenarnya, ini wikinya berubah loh hati-hati. Ini wikinya berubah, pakai versi baru, IP-nya berubah. Nah, cuman komputer-komputer kadang-kadang masih nyimpen IP yang lama buat akses ke wiki ini. Akibatnya dia tidak bisa akses. Dan banyak yang ngomongin di Twitter, Bono oh ini saya nggak bisa dapat contekan dari wiki. Oh, ya udah Kenapa nggak bisa dapat contekan? Soalnya IP-nya berubah. Orang mesinnya diganti. Kok ini diganti mesin? Jangan khawatir. Jadi mesin lama udah nggak ada. Sekarang saya akan masuk IP versi 4. Uh, kalau mau tahu IP-nya wiki saya inilah, saya tulis aja ya. Eh uh, ONO center ORID. Ini IP-nya ini nih ganti. IP-nya yang lama bukan yang ini sih. Jadi udah ganti IP ya 1175345242. Jadi kalau nggak salah IP lama 10 berapa gitu, ada 10 lah. Sekarang udah ganti 117. Jadi ganti IP address ya. Nah itu kalau udah ganti IP address seru nih urusannya, karena DNS-nya. Nah sekarang kita akan coba lihat uh, netmask. Bisa nggak netmask? Netmask. Nah ini netmask, kita coba lihat ya. Nah ini kasih lihat caranya. Jadi ini 255.255.2.0 sama kayak gini tadi nulisnya. Fungsinya buat apa? Dia untuk memisahkan antara kode area sama pesawat teleponnya atau pesawat komputernya. Perhatikan cara misahinnya adalah pakai fungsi seperti ini. Ini yang Anda lihat di depan adalah fungsi N. Jadi kita N IP komputer 10 10 10 10, 10 dengan netmasknya. Pada dasarnya IP komputernya adalah 10 10 10 10. E, dimasukin fungsi N 0 N 1 0. 0 N 1 0 0 N 1 0. 0, 0 di sini 1 N 1 1 konsekuensinya 10 10 10 jadi 10 10 10 juga di sebelah sini. Cuman karena di ujungnya adalah 0, ini 10 yang belakang nggak bisa nggak bisa keluar. Jadi kita cuma dapat 10 10 10 0. 10 10 10 0 itu apa? 10 10 0 ini adalah dapat kode areanya. Jadi fungsinya net mas. Kalau kita masukin ke fungsi n dengan IP addressnya kita dapat kode areanya kira-kira kayak gitu sih, Beres ya. Jadi fungsinya netmask adalah untuk memisahkan antara kode area dengan nomor pesawat teleponnya. Nah, di sini ada, ada cara penulisannya. Jadi perhatikan di sini netmasknya bisa dua 255, lima dua 255, lima 255 dua 255 255 248 lima dua lima dua lima dua lima dua lima dua empat empat dua empat satu sembilan dua satu dua delapan dan seterusnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, netmask-nya angkanya spesifik loh. Ada yang 255, ada yang 252, 248, 240, 224, 192, 128. Tidak ada netmask dengan nomor 64. Tidak ada netmask dengan nomor 32. Tidak ada netmask dengan nomor 48. Tidak ada netmas dengan nomor 150, 160, 164. Tidak ada. Netmas cuma ada ini doang. 255, 252, 248, 240, 224, 292, 128. Hanya itu yang sama nol ya. Nol bisa. Hanya itu yang bisa dipakai netmas. Nomor lain nggak bisa. Di sini ada jumlah komputernya juga. Di ujung sini ya Allah. Jumlah komputernya ada di ujung ya. Bisa Anda lihat jumlah komputernya. Dan ini suka saya jadikan soal di soal ujian. <laughs> saya suka nipu soalnya. Saya paling suka nipu orang. Jadi waktu ujian biasanya saya suka tipu-tipuin. Saya punya netmask 255, 255, 255, 64. Benar, salah. <laughs> Kalau yang jago tahu itu salah, itu bohong. <laughs> Jadi itu teknik penipuannya seperti itu. Pada zaman dulu kala, ada netmask-netmask yang spesial lah slash 8 spesial, slash 16 spesial, slash 24 spesial. Yang ini seringkali zaman dulu ya disebut kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Pada zaman dulu, cuman sekarang udah nggak udah dipakai sih, udah tidak relevan lagi. Jadi teknologi berubah, ini berubah. Ini versi 4. Bagaimana dengan versi 6? Cara berpikirnya juga sama versi 6, cuman bedanya versi 6 angka yang penting adalah slash 64

Uh, slash yang penting di IP versi 6 adalah slash 48 dan slash 64. Jadi cara cara berpikirnya IP versi 6 adalah uh, slash 48 adalah kode area buat provider, buat ISP. Biasanya dikasih slash 48. Slash 64 atau institusi ya, misalnya ITTS, kampus, kita minta IP versi 6, dia akan ngasih slash 48. Nanti tiap-tiap lantai dikasihnya slash 64. Jadi cuma dua sih yang penting. Karena kalau enggak banyak banget, terlalu banyak slice Jadi cuma dua slice yang penting, 48 sama 64. Kira-kira gitu kalau di ya, IP versi 6 ya. Ini mudah-mudahan udah kebayang ya. Makhluk ini udah kebayang. Uh, sekarang kita akan coba naik pelan-pelan. Uh, coba kita ngeliat uh, yang versi 6 tadi ya. IP versi 6. Oke, jenis alamat. Oh, ini langsung konfigurasi interface ini. Enggak ada jenisnya. Oke, saya akan masuk ini dulu versi 4 lagi. IP address ada macam-macam. IP address ada macam-macam. Uh, coba jenis IP address. Ada jenisnya. Gak ada ya. ini saya bikin nerangin yang dalam versi sederhana aja ya biar lebih gampang buat Anda nerimanya oke okay. cuman gak nemu. nih uh, bentar. IP private IP publik jadi ada yang sederhana banget ada dua sebenarnya ada ada lebih dari dua sih <laughs> oh ini yang ngaturnya dulu bentar ini saya lihat masih lihat yang ngatur IP address ini makhluknya. Makhluk yang ngatur yang ngatur IP address ada Arin buat Amerika Utara, ada Leknik buat Amerika Selatan, ada Ripe buat Eropa sama Rusia, ada Afrinik buat Afrika, ada Apnik buat Asia Pasifik. Oke, jadi ini yang ngatur IP address ada lima, satu dua tiga empat lima, ada lima institusi dunia yang atur. Di atasnya itu ada ICAN sama ISOC, Internet Society. Jadi mereka yang atur. Oke. Okay. Nah sekarang saya pengen ngasih lihat. Nah di sini ada IP. Jadi itu yang atur IP publik. Nah ada IP yang hanya bisa dipakai untuk dalam dalam Oke. Okay, namanya eh salah. IP private. Oke, okay. ada IP yang bisa dipakai dalam LAN, IP private. Ini jenisnya ada tiga. Saya gedein. Oh, sorry. Kegedean. Ini jenisnya ada tiga. 10-8 itu IP LAN. 172.16-24 ini IP LAN juga. 19218 16 IP LAN juga. Jadi kalau kita lihat, Depannya 10, depannya 17216, 19218. Ini adalah IP yang dipakai di dalam LAN. Oke, ini IP-IP ini tidak bisa dipakai dalam internet. Jadi ada IP yang hanya bisa dipakai dalam LAN, ada IP yang boleh dipakai di internet. Ini eh kenapa dipisahkan supaya orang yang dalam LAN tetap bisa jaringannya bisa jalan dan tidak e, membuat pusing internetnya. Karena internet kalau nggak puyeng dia, ini punya LAN atau punya internet? Supaya gampang, dipisah langsung aja. Oke, okay. LAN IP-nya 10, satu 16, Itu LAN. Oke. Okay. Teknik yang sama juga dipakai di IP versi 6 juga. Tapi ada IP yang yang keren, yang jarang sekali dipakai, ada, oh, nggak diterangin di sini, ada IP multicast. Uh, kalau kita ngerti dunia radio ada FM broadcast, ada FM broadcasting, ada televisi broadcasting. Jadi orang-orang di internet sudah berpikir, berkhayal bahwa di kemudian hari itu akan ada IP yang orang-orang uh, broadcasting akan pakai IP address buat broadcasting. Jadi kalau selama ini broadcast kan makainya frekuensi jadi FM misalnya FM RRI frekuensinya 100 berapa megahertz. Nah, di internet RRI jadi punya IP address buat broadcasting, IP-nya sekian. Tapi konsep ini enggak terlalu dipakai sih. Karena kebanyakan adalah bikin server kayak YouTube dan sebagainya. Kemudian YouTube tidak membuat IP channel satu channel satu IP address enggak seperti itu. Jadi caranya kita browsing aja pakai web ke YouTube udah gitu kita klik gambarnya dan pakai IP YouTube yang sama buat ngirim uh, video. Oke. Okay. Tapi ada IP multicast. Multicast. Versi 4 multicast. Ini buat broadcasting tapi enggak akhirnya enggak terlalu banyak dipakai sih. Oke, okay. saya akan coba klik aja ini dia. Ini multicast ada di sini. Nah, ini depannya 224. Jadi yang depannya 224 itu dipakai buat multicast. Tapi nggak kepakai sih. Ya, namanya juga orang 224, 232, ini buat multicast-multicast tapi nggak pada dipakai. Jadi IP banyak yang akhirnya mubazir karena nggak dipakai. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di IP versi 6. Itu tadi semua versi uh, versi 4 ya. Coba kita lihat ke versi 6. Masuk ke Ono Center lagi, wiki. Uh, oke. Okay. Masuk ke IP versi 6. cara berpikirnya antara versi 4 dan versi 6 enggak beda jauh, cara berpikirnya sama aja, cuma panjangnya beda. Versi 6 128 bit. Nah sekarang kita lihat uh, penampakannya dulu ya. Uh, penampakannya tadi udah dikasih lihat sedikit, saya kasih lihat ulang aja penampakannya. Uh, ini dia penampakan versi 6. Saya gedein dikit lah. Jadi versi 6, kalau kita tulis pakai desimal, bentuknya seperti ini. Kalau semua angkanya satu semua, nanti kita tulis dalam bentuk desimal adalah 3402806629093984634 panjang banget. Males ngelihatnya. itu kalau pakai desimal. Supaya gampang ngelihatnya kita bisa pakai heksadesimal. Ini heksadesimal. Kalau heksadesimal dan semua IP versi 6-nya adalah nilainya satu semua, makanya kalau kita lihat heksadesimal F semua, itu satu semua tuh F. Coba kita lihat, kalau enggak percaya kita bisa pakai lihat ini. Uh, misalnya 1, 8 biji ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 biji. Perhatikan di ujung sebelah sini ada F, F. Itu satunya ada 8 biji. Kalau saya itu satunya ada 16 biji, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perhatikan F-nya ada 4 sekarang. Karena ada 16 biji. Jadi heksadesimal lebih efektif dibandingkan desimal. Karena ada 16 digit desimal eh heks, uh, binary bisa kita tulis dalam bentuk 4 digit heksadesimal. Oke, okay? makanya ini lebih efektif. Cuman kalau sepanjang ini kita harus ingat, bisa pingsan kepala kita buat ingat IP address sepanjang ini. Jadi caranya supaya gampang tiap 4 heksadesimal dikasih titik 2. Ini cara nulis doang supaya gampang ingat doang. F 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 gitu ya. Pada kenyataannya nggak akan ada IP address yang F semuanya nggak ada tuh. Nggak pernah dipakai kayak gituan. Jadi IP address bentuknya pasti kayak gini nih. 2001 0 d 8 kayak gitu panjang itu IP address yang normal. Oke. Supaya enak ngelihatnya orang-orang internet kan sebenarnya orang males semua orang komputer itu orang males-males semua jadi, kalau ada nol di depannya, kayak ini ada nol depannya nih. Nol di B8, ada nol depannya nih. Nol depannya. Nol kan ada nilai apa-apa. Sarankan buat dibuang aja nolnya. Jadi, nol di B8, nol 100, ini ada nol 21. Oke, berubah jadi di B8, 0-21. Jadi, kalau ada nol depannya, dirubah aja. Itu kesepakatan aja, supaya makin gampang. Misalnya kalau ada ada yang 0001, ya 00-nya dibikin titik 2 titik 2 aja kalau 0. Nah, yang seru adalah kalau localhost komputer kita sendiri. Kalau localhost kesepakatan di IP versi 6, IP address dari localhost adalah 00000001. Itu. Tulisnya gimana? titik 2 titik 2 1. Kalau nol semuanya di ujung-ujung ya udah titik dua titik dua doang enggak ada angka apa apa itu jadi ini cara nulisnya kayak gini doang coba kita lihat bener nggak lokal titik dua titik dua satu coba pilih layar it's oke oke okay. so, ini lokal kalau IP versi empatnya lokal host adalah satu dua tujuh satu sementara IP versi enamnya titik dua titik dua beres ya jadi cara nulisnya kayak gitu Nah, kebetulan saya punya IP versi 6 beneran yang nyambung ke internet global. Jadi saya punya IP e, 221. Nah, sekarang mungkin saya harus mengalir IP versi 6. Ada yang private, ada yang publik juga. Oke. Ini, kita coba lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini agak lekat-lekat ya. Ini salaman. E, ada alamat tanpa prefix. Nah, adalah status yang orang-orang itu versi pengen supaya versi 4 itu versi, 6. Makanya mereka ngembangin alamat seperti ini. 0, 0, Udah gitu dimasukin api nah, versi 6-nya. Jadi bisa seperti itu sih sebenarnya. Cuman orang-orang nggak -orang peduli, akhirnya nggak kepake. Jadi kadang-kadang ada usulan teknik, ada usulan cara, tapi nggak kepake, gitu ya. Jadi bisa kayak gini sih, tapi nggak dipakai ini, jangan khawatir. Akhirnya versi 4 dan versi 6 tidak saling nyambung satu sama lain. Nah, di versi 6 juga ada bagian kode area atau dikenal sebagai prefix, ada bagian pesawat telepon. Nah, di sini kita kenal macam-macam prefix. Untuk jaringan private, private network, kita biasanya pakai FE8X. Bukan private sih sebenarnya, ini kayaknya dipakai sama yang MAC address juga. Jadi di IP versi 6, tidak dikenal yang namanya MAC address. Jadi MAC address nggak dipakai di versi 6. Versi 6 kita makainya kayak gini, FE8X. Nah, kita lihat di sini, ini dia, FE8X. Kita lihat lagi di sini ada FE8X. Kita lihat lagi di sini ada FE8X. Jadi di tiap interface ada FE8X-nya. Oke. Okay. Terus ada IP address uh, lokal private network. Itu FA CX. Itu kalau C itu lokal. Terus di IP versi 6 uh, tadi di IP versi 4 kita kenal yang namanya multicast. Di ipv 6 dikenal yang namanya Unicast. Ya sebenarnya prinsipnya sama sih. Unicast dan Multicast kira-kira prinsipnya sama. Cuman kalau Unicast kita bisa streaming ke seluruh dunia. Asal routingnya benar aja ya. Pada saat ini kita pakai FD. XX itu dipakai buat Unicast. Ya, Nah, kemudian ada address yang dipakai publik di internet. Jadi global, IP publik. Di internet hari ini kita pakai depannya dua. Dua tuh publik ada di internet. Kalau kita perhatiin, ini saya punya IP2 nih depannya. Di komputer saya ada IP2. Jadi saya punya sambungan IP versi 6 sih sebenarnya. Di komputer ini ada versi 6, depannya 2. Uh, kalau kita lihat lagi, coba clear layar, dik dik a a a a a w w w u i a c i d nah di depannya dua oke dua empat nol tiga coba dik a a a a a a misalnya abji o r i d gua mau ngetes aja abji punya versi enam enggak Oh, punya dia, depannya dua. Coba kita tes lagi. Pandi punya IP versi 6 enggak? Jail nih, Ono lagi jail. Pengen tahu aja, ngetes anak-anak itu pada versi 6 beneran kagak. mampus lu, Pandi nggak punya lo. <laughs> eh, punya. Pandi punya ya, saudara-saudara. Punya versi 6. Jadi kita bisa lihat organisasi-organisasi internet di Indonesia, ada Abji, ada Padi punya versi 6. Kecuali Kominfo. coba kita tes lagi, mudah-mudahan dia berubah. Kalau enggak, ya nasib lu punya punya pemerintah yang kagak ngerti api versi 6. Ini pemerintah yang mengatur internet Republik Indonesia, Rupanya tidak mengerti bahwa ada yang namanya api versi 6. Tapi dulunya punya sih. Saya tahu dulunya punya. E, hari ini tidak punya. Kemungkinan e, anggaran buat perpanjangan IP address atau apalah kagak dikeluarin. Kasihan dah lu kominfo. Oh BSSN. Wah. Coba kita tes BSSN. BSSN.go.go.id e, dot 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 kalau nggak salah ya. Enggak punya. Coba kita cek versi empatnya ada enggak? Ada dia versi empatnya ada ya. Jadi sama juga, BSSN juga dengar men. Ah, kasihan dah lu. Cuman presiden punya, jangan khawatir. Tadi kita udah tes, coba kita ulang lagi ya. Presiden RI, presiden RI.go.id. Presidennya masih lebih lebih pandai dibandingkan dengan Kominfo sama BSS. Karena presidennya punya IP versi 4. E6. Cuman ini versi 6-nya versi baru banget nih. 26 tuh baru loh. Jadi yang lama 24. Kalau yang lama banget 20 ya. Tadi kan Abji Pandi 20. Presiden masih baru nih versi 6-nya. Yang menarik BSSN sama Kominfo kagak punya. Ini harus masuk berita sih sebenarnya. Cuman ya kasihan kalau diberitain. Oke, beres ya. Sip ya. Jadi kita tahu ada ada banyak jenis IP, ada lokal, ada private, ada global, dan kalau di API versi 6 ada tulisannya sih, if conflict coba kita lihat. Ini kalau kita lihat, FE8 kelihatan di sini scope ID-nya link. Link adalah buat sambungan dalam LAN. Nah, scope ID yang lain adalah global, ini buat sambungan ke dunia besar, ke internet. Jadi saya bisa nyambung versi 6 nih sebenarnya, komputer saya bisa. Cara ngetesnya bisa apa enggak, kita tes bisa enggak ya kita tesnya gini biasanya IP versi 6 uh, google.com. Uh, nah, ini routingnya saya nggak beres berarti. Walaupun saya punya routingnya ke jalan, routingnya nggak beres. Kalau routingnya beres, saya bisa nyambung ke IP versi 6.google.com. Oke, okay. cara ngeceknya saya benar punya IP versi 6 nya bagus enggak? Caranya what is my IP? Kita cek, Uh, di What Ismail API biasanya dia kasih tahu uh, Anda versi 4-nya berapa, versi 6-nya berapa. Ih, ini masalah. Ini mah dagang. Oh, ini dia. whatismyip.com. Oke. Okay. Nah, ini kelihatan saya punya IP versi 6 versi 4-nya delapan IP publik versi 6-nya nggak kedetek. Oke. Okay. Uh, dan kita di kampus, sambungannya kita bisa lihat pakai ISP-nya Time Excel Indo uh, dan lokasinya ada di Jogja. Padahal kampusnya ada di Tangerang Selatan, tapi lokasi ISP-nya ada di Jogja. Keren kan? Keren dunia itu menarik banget. Jadi kadang-kadang ISP kita di mana, nongolnya di mana, gitu ya. resep-resep pak. Waduh, ada kresek kresek ya. Dari mana ya? Nggak tahu dah. Ini mic-nya mic ini soalnya. mic makin Oke. udah beres ya urusan IP. Sekarang, Cloud, oke. Okay. Uh, saya bikin jaringan yang sederhana dulu ya. Saya pakai switch, internet switch. Uh, kemudian saya pakai kali Linux. Oke. Okay. Sekarang saya sambungkan switchnya ke cloud, terus ininya ke sini, sambung. Oke. Okay. Sekarang, kali ini saya nyalakan start supaya dia bisa nyambung ke internet. Nanti, saya akan coba pelan-pelan uh, kasih lihat bagaimana caranya kita bikin uh, router uh, versi 4 sama versi 6. Oke, okay, kita on. Kita akan dapetin IP dari IP jaringan di kampus ini. Jadi 17, 192, 168, lupa, 19 ya kalau nggak salah. Nah, on. Ini biar on dulu. Uh, dan kalau kita lihat bentuk sambungannya adalah Kalian sambungin ke switch, masuk kelihatan ada switch-nya aja, supaya saya nanti akan e, pasang server di sini satu. Nih. Tapi servernya masih mati ya, nggak saya nyalain. Oke, ini nyala, nah ini kondisi server masih mati, sekarang kita coba lihat sambungannya sudah nyala, sekali Linux-nya saya masukin password-nya, e, oke. Oke. Nanti pelan-pelan saya akan kasih lihat bagaimana teknik routing. Yang tolong diingat baik-baik di sini adalah jaringan saya adalah IP address. Eh, clear layar lagi. Jaringan saya IP addressnya adalah 192.168.17. Itu punya jaringan di lab. Lab komputer di ITTS 192.168.17. Oke, okay. sekarang kita lihat kali linux-nya dapat IP berapa. Kali linux sudah nyala, kita coba. Ini nya berapa? Harusnya 192.168.17 juga. Saya zoom in dulu biar enak melihatnya. Zoom in, zoom in, zoom in. Oke. Okay. Kok oh, susah banget nih berat berarti. Eh. tak kuat eh komputernya nggak kuat deh. Oke, okay. Oke. Okay. if config more, nih kelihatan saya dapat IP 17 juga, tujuh 17 juga. Cuman kali linuxnya dapatnya 94. Oke, okay. kalau di komputer saya dapatnya IP-nya 41, beda. Padahal dua-duanya ada di komputer yang sama loh. Secara fisik komputernya cuma satu, cuman kali linux dapat IP yang beda. Oke, sekarang eh, bagaimana caranya supaya sambungannya ke internetnya jalan? Saya coba ngelihat bisa browse ke internet nggak dia makhluk ini? Coba kita lihat. Saya buka browser aja. Saya akan coba ngebrowse ke internet. Itu ya. Ini browser saya buka nih. Loading. Bentar. Saya coba masuk ke Google. www.google.com. Oke, coba enter. Eh, kenapa masuk ke Kono Center? Gue masuknya ke Google, men. Ini. Oke, dia masuk ke Google ya. Oke, jadi sambungan ke internet jalan, enggak masalah. Oke, bagaimana caranya dia bisa nyambung ke internet? Sebetulnya caranya sini Oke, clear layar. Ada di root. Roote Uh, minus n. Nah, ini adalah jaringannya dia. 192.168.0, gateway-nya enggak ada gateway-nya untuk jaringan lokal. Net nya adalah 2552550. Yang penting informasi yang ini gateway. Jadi kalau ada informasi gateway, dia dikasih tahu kalau mau nyambung ke internet, lempar aja paketnya ke 192.168.17.1 destinationnya buat kemana? Destin 000, net kosong 000. Komputer manakah itu? Destination 000 dengan netmask 000, komputernya adalah semua komputer yang ada di seluruh dunia. Jadi cara ngasih tahu bahwa itu komputer seluruh dunia, kasih destination 000, net kosong, ya udah itu semua komputer jadinya. Beres ya? Apakah sama dengan komputer yang eh, di sini, di komputer saya di sini, rute min A? Eh, sorry. Rute, rute min N. Nah, ini seru nih. Perhatikan, ini lebih rumit ya. Tapi di sini kita bisa lihat interface-nya ada, ada beberapa interface nih. Ada WLP, ada VIP, Uh, virtual bridge, ada ethernet. Jadi ada tiga interface, ada wireless, ada ethernet, ada virtual bridge. Virtual bridge dipakai buat uh, GNS3, dia pakai IP 192.168.0, uh, WLP adalah buat wifi saya, dia punya IP 192.168.17, kemudian ANP punya IP sama. Kebetulan WiFi dan Ethernet nyambungnya dua-duanya ke lab. Oke, okay. nah konsekuensinya saya punya dua sambungan uh, routing default ke internet, ada dua: yang satu lewat WiFi, yang satu lewat... jadi yang ini lewat Ethernet, yang satu lagi lewat WiFi. Oke, okay. tapi dua-duanya ke gateway yang sama. Bisa nggak kalau gateway-nya beda? Bisa, nggak masalah. Jadi di internet sangat dimungkinkan kita punya sambungan ke internet dengan dua gateway yang lain sah boleh nggak masalah yang penting asal routingnya benar aja oke beres ya jadi gateway-nya bisa beda sekarang saya akan coba nyalain juga ini servernya akan saya nyalain start jadi ada server di sini saya akan nyalakan supaya dia nyambung lewat switch ke internet servernya butuh uh, 1 giga padahal tinggal 600an mega uh, RAM yang sisa di oh soalnya si Kali Linuxnya minta RAMnya gede banget salah kegedean mintanya oke okay. ini servernya udah mulai nyala Berapa? oke okay. Ini udah mulai on. Nanti kita, saya akan ngasih lihat teknik buat bikin router sederhana ya, pakai mikrotik. Sederhana aja. Uh, cuman minggu depan saya akan coba kasih lihat router yang lebih rumit. Saya masuk, passwordnya saya masukin. Uh, tadi kalau diingat saya kasih lihat aja. If config. IP address-nya adalah 94 adalah 41. Oke. Sekarang kita lihat servernya dapat IP. Servernya adalah 44. Oke, coba saya masuk dari dari Kalinus ke 44 bisa enggak ping 192.168.17.44? bisa di ping. Oke, okay. coba saya akan nge-web 192 168 1744. Oke, okay. eh uh, dia masuk sih. Ini masuk. Jadi saya bisa nge-web ke 192 168 1744. Beres ya. Jadi caranya cuma gitu aja. Jadi ini adalah barusan yang ini adalah teknik routing yang paling sederhana banget. Cuma root min n. Itu sederhana. Dan itu di otomatis pada saat dia dapat IP address, dia akan ngeset tabel routing tadi. Kalau sampai tidak ada makhluk ini, ini hilang, dia nggak bisa masuk ke internet. Caranya gimana buat ngilangin? Gampang. Root De del default. Hilang dia. Mampus lu. Gak bisa ke internet nih udah. Coba kita lihat root min n. Hilang kan? Ini udah hilang nih sekarang. Hilang ya. Coba kita lihat bisa nggak masuk ke internet? Kagak bisa, jangan khawatir. www.itts.acid. acid mampus. Langsung gak nyambung dia. Udah tewas. Tuh. So, you have trouble. We have trouble coba masuk lagi ke misalnya WWWUIACID trouble lah semuanya kecuali dia benerin IP address trouble jadi ini penting banget nih makhluk ini ini makhluk ini penting banget kalau ini sampai hilang sambungan bubar semua jadi ini harus bener oke okay. jadi teknik routingnya adalah kita bikin tabel sih sebenarnya kalau nyambung ke sini lewat mana, nyambung ke sini lewat mana. Jadi ada tabel routing ini, dan tabel routingnya bisa kita tambahin lagi. Root add, tadi kan kalau kita perhatikan, saya pakainya root delete, default. Sekarang saya akan tambahkan lagi, root add default, gateway 192.168.17.1. Dan ini harus benar ya, angka 192.168.17.1 harus benar. Kalau salah, kacau. 19871 adalah router ke internet yang ada di lab. Oke, coba kita lihat if config, eh sorry, clear layar, root. Ini sekarang udah masuk, eh oh, saya bikin dua biji lagi, ya enggak apa-apa sih. Saya ada dua biji, oke sekarang kita coba lihat, saya reload aja nih ke UI, saya reload ya. Ini saya reload juga nih ke ITTS saya reload. Oke. Okay. Nih saya sudah mulai berhasil masuk ke UI. Ya, susah banget diklik. Soalnya ini memori terbatas ya. Memori saya cuma 8 GB. Mau banyak komputer di sini bisa berabe. Wow. Pusat Ilmu Budaya Bangsa. UI. Pusat Ilmu Budaya Bangsa. Oke, oke, oke. Beres ya? Coba so, kita lihat, lihat ke ITTS. Kita bisa masuk. Tadi nggak bisa masuk karena tabel routingnya kita bikin kacau. Setelah tabel routingnya beres, dia bisa masuk lagi. Jadi, yang penting di sini adalah ini. Angka 192.18.17.1. Itu apa? Itu router. Router yang ada. Eh, jadi... Uh, ini kebetulan saya nggak pakai router, makanya switch. Jadi kalau kita pasang router di sini, kita harus tahu routernya, IP-nya berapa. Sekarang saya akan bikin kacau sedikit di sini, saya buang di sini, saya delete. Oke. Okay. Okay. Switch-nya saya buang. Saya akan ganti switch-nya dengan router. Wah, mampus tuh. Saya kasih lihat aja, routernya saya bikin baru aja ya. Biar seru ceritanya. Uh, Oke. Okay. Anda bisa ngambil routernya di Mikrotik free ini, jangan khawatir nggak usah bayar. Mikrotik.com. Oke, okay. kita ambil micro router dari Mikrotik.com dan saya akan masukin router Mikrotik ini di virtual box. Jadi di Mikrotik kita bisa ambil router buat virtual box. Di sini ada software, bisa diklik softwarenya. Oke, okay. Kita turun ke bawah. Ini, kalau kita lihat, ada router OS. Router OS adalah sistem operasi buat routernya MikroTik beneran. Karena kita lagi cuma main-main aja, kita ngambilnya ke bawah sini, ada cloud hosted router. Ini adalah, eh, di sini ada OVA template. OVA template adalah e, router buat MikroTik. Eh, okay, router buat MikroTik. Router Mikrotik buat virtual box, pakainya OVA. Kita ambil yang versi 71 yang stabil, stable. Uh, saya ambil aja, klik download. Oke, okay, dia lagi download. Besarnya cuma sekitar 34,3 mega. Butuh waktu satu menit buat saya download. Gila, kenceng juga ya. Karena kita beruntung hari ini hujan, jadi nggak banyak mahasiswa yang datang karena tidak banyak mahasiswa yang datang, bandwidthnya nggak ada yang make, karena bandwidth yang nggak ada yang make, saya pakai buat download router mikrotik. Kali keren banget kan? Jadi doa saya sih sederhana, semoga nggak banyak yang datang supaya bandwidth nggak dipakai sama anak-anak ini. Gitu. Dipakai. Hah? Cuman 35 MB, satu menit, cepat. Ini mikrotik loh, ini router jangan khawatir loh, ini router yang saya download. Ini saya bikin routernya ya. Jadi kita bisa download router mikrotik. Kalau mau download yang gila-gila juga bisa ada ada router geblek juga sih. Anda bisa masuk ke openwrt, openwrt.org. Openwrt juga bisa kita download sih. Saya suka suka ngaco-ngaco soalnya. Ini ada saya masuk ke bagian OpenWRT, cuman OpenWRT lebih lebih seru daripada mikrotik sih sebenarnya. Kita ada bagian download. Oke. Okay. Ini. Nah, kita lihat stable release build. Kita lihat stable, bisa. Nah, cari versi yang paling baru dari OpenWRT adalah versi 2102.1. Uh, kita lihat targetnya. Saya gedein ya, sorry. Target, cari yang X86. X8, nah, ini dia ada X86, ya, ini yang 64 bit boleh, bisa generik juga boleh. Saya cari yang generik aja kali ya. <laughs> Oke, okay. nah ini yang mana yang harus di download? Ya oh, lupa saya yang harus di download. Uh, ini kayaknya XT4. Lupa yang harus di download yang mana? Uh, kayaknya yang ini deh. Kayaknya, lupa saya, lupa. Ya udah anggap aja ini. Jadi ini bisa di-download, dicoba-coba. Uh, Oke. Okay. Ini cuma 4 Mega sih, lebih kecil sih. cuman lebih blow-on dia, lemot. Oh cepet juga. 10 detik, 7 detik, 6 detik. Eh, kenapa berhenti? 1 detik, 0 detik. Ambil, ke download Oke. Okay. Nah, sekarang routernya kita masukin ke dalam uh, virtual box. Ini virtual box saya nyalain. Uh, ini Anda bisa install virtual box, nggak masalah, gampang banget. APT install virtual box, APT install virtual box. Cuman butuh waktu agak lama sedikit. Karena virtual box pada dasarnya merubah kernel sistem operasi komputer kita pakai. Supaya dia bisa menjalankan mesin virtual dan pastikan kalau kita mainan virtual box supaya uh, di BIOS-nya, BIOS komputer BIOS itu kita set supaya ya terus per jam 9 baru datang. Oke, okay, kita tambahkan ya import appliance. Uh, file kita masuk ke download. Ini ada CHR 71 ova Ini adalah router Mikrotiknya. Saya ambil, saya download router Mikrotiknya. Ini saya rubah generate new MAC address untuk semua interface import. Uh, Oke, okay. ini keluar Mikrotik router OS. CHR saya rubah namanya aja uh, setting. Tadi versi berapa ya? Lupa saya. Ini mikrotiknya versi 71. Sorry. Uh, ini mikrotik versi 7.1 ori. Ini originalnya. Oke. Okay. Sekarang saya akan copy-in, saya clone supaya saya bisa oprek. Jadi saya tetap punya orinya, tapi Cloning-nya akan saya rubah. Uh, saya bikin versi 711. Oke, okay. saya generate new MAC address. Saya biasakan kalau kita cloning MAC address-nya, kita rubah dari komputer-komputer itu supaya nggak tabrakan MAC address nantinya. Saya clone full clone ini, saya pilih full clone cloning. Jadi, saya punya uh, Mikrotik versi 711 ini, saya akan masukin ke GNS3 eh uh, edit preference saya masuk ke virtual box VM dia ya, akan ngomong antara G, apa, box. saya akan tambahkan new. dia ya, akan bicara ke virtual box sekarang GNSG ngomong virtual box aja virtual box apa tuh yang apa aja yang belum saya masuk ya, ada ya, 1, 1. Saya ambil yang ini. Ini. Jadi, saya punya router tambahan, namanya MikroTik versi 711. Saya akan edit dulu sedikit e, konfigurasinya. Dia, saya ubah kategorinya bahwa dia bukan end device tapi dia router. Kemudian konsultannya ke Sekarang, saya masuk ke network. Di sini, kondisinya di virtual di kalau pasangnya cuma ada satu karena router akan ngek saya tidak punya router jadi caranya masukin aja angka delapan sudah kalau bsn view saya di komputer sudah beres 100 persen klik yang ini, udah jadi saya punya router baru. Nah router barunya super seru router barunya saya taruh di sini ini router yang masih angkat baru di download dari mikrotik. sekarang saya sambungin ini Ethernet 0 saya masukin ke sini ke cloud oke sekarang yang ini saya sambungin ke mikrotik ini sambungin ke mikrotik perhatiin mikrotiknya interface-nya masih warna merah semua artinya dia masih mikrotiknya masih mati

adalah bagian dari kuliah rutin ya. Tadi udah di versi 4 juga, versi 6 rutinnya. Dan saya akan coba kasih lihat bahwa kita bisa bikin IP versi 6 sama versi 4 jalan sekaligus di jaringan yang sama. Ini mikrotiknya baru mulai nyala. Tapi ini mikrotik tidak ada konfigurasi apa-apa. Saya akan masuk ke di mikrotik bentuknya kira-kira kayak ini untuk anda yang lokasinya lagi di lab Wow. Oke, okay, nyala. Betul lah bukan sihir, nyala. Thank you. parah banget ya. Waduh, kalau saya cabut, ini saya cabut mic. Ini cabut mic ya. Oke, doa sekarang. Oke, okay. mudah-mudahan suaranya keluar ini. Ini sekalian ngecek sih. Suaranya lebih bagus. Cek satu, dua, tiga, suaranya lebih jelas ya. Oh, berarti tadi parah suaranya. Sekarang jelas ya. Waduh, maaf, oke. Okay. Mudah-mudahan suara udah oke. Okay. Uh, oke, okay. sekarang kondisinya IP address dari Ethernet satu yang nyam. Jadi, Ethernet satu yang ini, kalau, tahu, kalau tahu. ini ada sambungan yang ke arah cloud, itu Ethernet satu. IP addressnya adalah belas 17 49. Oke. Okay. 49 adalah IP address mikrotik yang nyambung ke internet. Nah, coba kita lihat kalau kita lihat di belakangnya di sini ada korban, ada server korban, ada kali. Dua-duanya tersambung ke mikrotik. Dan supaya bisa komunikasi satu sama lain sebetulnya harus ada IP addressnya. Coba kita lihat di sini if config clear layar if config More. Nah, uh. Uh. wire off. Coba kita connect lagi, wire on. Connect. Nah, ini kita lihat dia nggak dapat IP nih. Belum dapat IP. Oke. Okay. Coba kita lihat servernya. Ifconfig. Ini juga masih IP-nya ngaco. Uh, Dh client. ENP 0S3. Oh, sorry. Saya harus jadi super user dulu. Sudo. Dia, dia kalian ENP 0S3, dia minta IP address, nggak dapat IP address. Jadi si server maupun si Kali Linux, jadi kalau kita lihat konfigurasinya, ini ada server, ada Kali Linux, dua-duanya minta IP address ke Mikrotik dan Mikrotiknya nggak, nggak ngasih IP address. Kenapa tidak ngasih IP address? Karena di Mikrotik tidak ada server yang buat ngasih IP addressnya. Belum di set. Server buat ngasih IP addressnya belum di set. Sekarang kita akan konfigurasi Mikrotiknya. Ini Mikrotik cuma baru dapat IP doang dari cloud ini. Dan kita harus bisa ngasih IP yang beda kode area. Jadi di jaringan ITTS, IP-nya adalah 192.168.17. Kita tidak boleh pakai 192.168.17 Buat jaringan sini, karena ini adalah jaringan yang berbeda. Oke, okay. jadi sekarang saya akan mulai konfigurasi. Oke, okay. kita bisa kasih IP address. Caranya seperti ini: uh, IP address interface. addressnya berapa? Bisa kita set seperti ini. Uh, cuman kita langsung aja ke sini, loncat bikin router sederhana aja ya. Jadi, saya langsung loncat aja. Kita bisa cek IP address-nya minta ini buat minta IP address ke lab. Jadi IP DHCP client at interface nya Ethernet 1, disable no jangan disable dia minta IP. Tapi karena saya sudah punya IP address ini saya loncat aja. Sekarang saya masuk ke interface nya bridge. Saya bikin sambungan supaya Ethernet 2345678, tiga Ethernet satu udah nyambung ke lab dua tiga empat lima tujuh delapan saya akan sambungin jadi satu bridge lan jadi saya bikin dulu interface namanya bridge namanya bridge satu oke okay. saya bikin bridge 1, kemudian eh, di bridge ini saya sambungin semua ethernet yang sisa jadi semua ethernetnya dimasukin jadi interface namanya bridge 1. ini paste ini namanya bridge satu semua. Dah Sekarang saya pengen ngasih address di bridge-nya 192.168.100.192.168.100. Pratikin, ini 100 bukan IP-nya punya si lab, punya kampus. Jadi saya akan kasih IP yang beda, paste. Kita lihat IP address print. Nih kelihatan saya punya 192.168.1001 ke interface namanya bridge 1 sementara di ethernet 1 saya punya 192.168.17.49 dari kampus. Oke. Okay. Sekarang saya set juga DNS server supaya 111 dan eh uh, izinin semua orang buat request lewat situ. Jadi dia bisa mengizinkan semua komputer yang ada di jaringan LAN buat request DNS ke 1111. Oke, okay. sekarang karena si jaringan kampus ini tidak tahu bahwa di belakang IP ini, di belakang IP 192.168.17.49 ada IP 192.168.100, dia nggak tahu. Jadi semua jaringan dalam kampus ITTS tidak tahu bahwa di belakang 192 18 17 49 ada IP 192 100 nggak tahu dia kalau supaya mereka tahu harus dikasih tahu cuman karena saya nggak mau ngasih tahu caranya gimana saya akan menipu jadi semua komputer 192.168.100, kalau mau masuk ke internet diganti IP-nya pakai 192.180.149 jadi mau 100 berapapun, diganti IP-nya pakai 1749. Caranya gimana buat ganti? Kita pakai yang namanya NAT. Network Address Translation. Translation artinya menerjemahkan. Jadi menerjemahkan dari IP 192.18.100 sekian, diterjemahkan jadi IP 192.18.1749. Kalau dalam bahasa sederhananya nipu, kalau dalam bahasa dia namanya masquerade atau masker. Jadi kita pasang masker kita tipuin aja semua jaringan yang ada di ITTS kita tipu supaya menyangka bahwa IP-nya 192.168.17 padahal bukan IP-nya 192.192.18100. Jadi ini nipu nih sebenarnya. Ini teknik nipu. Oke. Okay. Sekarang kita print lagi udah berhasil nggak nipunya udah aktif belum penipuannya saya paste di sini nah ini kelihatan penipuannya sudah aktif oke okay. jadi teknik penipuannya sudah aktif sekarang tinggal saya harus ngaktifin uh, server supaya semua komputer yang ada di belakang uh, ethernet uh, mikrotik uh, dapat IP address saya aktifin DHCP server setup diaktifin oke okay cara ngaktifinnya saya ingin kita masuk sini aja ya. Uh, saya zoom in, saya zoom in, saya zoom in. Biar enak lihatnya. Saya paste. Jadi IP DHCP server setup, nama interface-nya adalah bridge 1, uh, address-nya 192.18.100. Sekian dia tahu bahwa IP address-nya 192.18.100. Uh, dan yang jadi di CP servernya adalah si Mikrotik yang udah saya set IP-nya 192.168.101. Dia akan ngasih alokasi 192.168.102 sampai 102.54. Saya akan rubah alokasinya supaya nggak usah banyak-banyak dari 100, 100 sampai 100.200. Ya? Jadi ya cuma ada 100 komputer aja. Kalau mau kalau kita pedit, pelit, kita rubah juga. Jadi 125 misalnya. Kalau pedit banget, 103 boleh-boleh saja. Berarti cuma tiga komputer atau empat komputer yang dapat IP address. Itu teknik yang dipakai kalau kita pengen batasin berapa komputer yang bisa connect. Jadi kalau kita bikin 100 sampai 200 berarti ada 100 komputer bisa connect. Bayangin kalau 100 komputer semuanya ngedownload YouTube. Tewas. Supaya kita batasin caranya kita batasin IP addressnya aja. Jadi hanya sedikit komputer yang bisa connect. Misalnya kita pasang hotspot atau wifi di rumah, eh, di kos-kosan. Supaya tetangga kos-kosan bisa connect, kita batas sini cuma dua komputer atau tiga komputer. Jadi hanya dua komputer, tiga komputer yang bisa nyambung. Komputer tetangga yang lain udah gak bisa nyambung lagi. Kalau mau lebih sadis lagi, kita bikin IP statik. Bisa. Itu sadis. Tetangga pada menyes semua. Pas pas ngelihat Kan nanya pasti ya, man, itu kos kosan lu ada wifi-nya? Ada, oh dengan bangga ada. E, kok gua nggak bisa connect? Eh, lu kan pengen nyolong bandwidth kan? Enggak gua kasih izin. Jadi caranya cuma gini doang sih sebenarnya. Batasin aja IP addressnya selesai. Cuman karena orang -ono orangnya baik banget, saya kasih 200. Karena orang, -orang baik kan, nggak kayak ramah. Oke. Okay. <laughs> Apa? Ntar gua kasih statik ya. <laughs> <laughs> nah ini uh, dia bisa nanya ke siapa aja buat nanya apa sih uh, apa sih namanya uh, DNS bisa kita set oke okay. dah jalan nah sekarang kita lihat ip kan? kita lihat di sini ya if config more sekarang dia masih nggak dapat ip oke okay. sudo sudo dulu ya oke okay, clear layar kalau IP statik nih, Grasberg nanya, IP statik itu apa? IP statik adalah IP yang kita set secara manual. Kita sebagai admin, ngeset manual. Kalau IP otomatis atau IP dynamic, si komputer kita suruh minta ke mikrotik. Itu dynamic. Jadi si mikrotik yang ngasih. Jadi otomatis. Kalau statik, kita ngeset. Saya akan bikin IP statik dulu. Perintahnya cuma ifconfig. Eh, sorry bentar. If config nama interface nya apa? ENP0S3 ya. Nama interface nya ENP0S3. Saya akan ngeset if config. Kalau ada interface namanya ENP0S3, saya kasih IP 192.168.100. Tadi yang yang otomatisnya kan 100 sampai 200 ya. Saya kasih yang di luar itu ya. Supaya nggak tabrakan sama IP otomatis. Oke. Okay. Harus di luar itu. Jadi nggak boleh tabrakan. Nanti kan bingung. Kita ngeset, misalnya saya ngeset di sini, misalnya ngeset set 100, gitu ya. Kan itu dalam range 100 sampai 200 kan. Total si otomatis dia kan nggak tahu bahwa IP-nya dipakai kan. Di catatan dia kan nggak ada yang dipakai 100, Dia kasihin aja. Nanti ada dua komputer yang punya IP yang sama. Terbaik. ya, ya Pengen punya statik juga? Boleh. Asal jangan tabrakan IP aja. IP-nya nggak boleh sama. Jadi boleh punya dua IP, tiga IP, sah nggak masalah. Cuman IP nggak boleh sama. Itu aja. Ini sekarang saya akan kasih IP misalnya 222 gitu ya. Kan di luar 100-200 ya. Eh netmask lima 255 255 255 kosong. Oke, coba kita lihat if config. Dia dapat IP 222. Sekarang tiga masalah routing. Rute, root minus n. Ini rutenya belum ada sambungan ke internet. Nah kalau jeleknya main statik adalah kita harus ngeset semuanya manual. Oke. Okay. Nah sekarang saya set, root at default uh, gw 192 2, eh, 101 adalah mikrotik. Enter. Coba kita ping. Bisa nggak ping? 192.168.101. Mikrotik bisa dihubungin. Oke, okay. coba e, 17, Bisa nggak dihubungin? 17 ya, satu hidup. Kenapa saya bisa nyambung ke 17? Karena tadi di Mikrotik dipasangin masker, pasangin network address translation. Jadi pas keluar dari Mikrotik sebenarnya IP dia berubah, bukan satu, sembilan, tapi diubah jadi satu, sembilan, dua, 49 jadi si 171 ketipu dia nyangka yang ngirim paket adalah 1749 padahal yang ngirim benernya bukan 1749 ngirim benernya adalah 100, 22, 22. Tapi yang dari 17 nggak bisa nggak bisa. bisa jadi dari luar ke dalam nggak bisa jadi itu 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 fungsinya firewall supaya dari luar nggak bisa masuk ke dalam dari dalam bisa keluar jadi kita aman di balik NAT itu kita aman jadi hacker segala macam nggak bisa nyerang ke kita supaya dari luar bisa masuk ke dalam caranya pakai yang namanya VPN Virtual Private Network tapi bukan kuliah ini ya. Ntar, kuliah ntar lah kalau enggak waktu gua habis oke okay. nah sekarang ini tadi IP statik kalau kita pengen punya IP yang lain lagi bisa juga if config uh, more ini kelihatan saya udah punya IP 1222 ya. Saya pengen IP tambahan. ifconfig ENP0S3 interface nomor 2 virtual interface saya kasih 192108 Coba kita lihat ifconfig more dia punya interface tambahan ENP0S3.22 IP-nya empat. Sekarang kita lihat ini jadi si server punya dua IP address ya, 2222 sama 244. Sekarang saya masuk ke sini. Kali Linux. Tolong dilihat, tolong diingat ininya konfigurasinya ya. Jadi ada Mikrotik punya sambungan ke internet, ada server korban ini yang punya dua IP address. 1222 sama 1244. Nah, ini ada Kalinox saya sambungin ke Mikrotik dan saya lagi pengen tahu Kalinox-nya dapat IP berapa nih sekarang. If config more. Nah, ini dia dapat IP otomatis. sembilan. Yang ngasih siapa? Yang ngasih Mikrotik. 199. Coba kita ping. 192.168.100 Uh, satu bisa di ping, dia bisa ngeping ke mikrotik, clear layar. Coba saya ping lagi ke 222, bisa di ping ya, bukan sulap, bukan sihir. 244 bisa di ping, jadi bisa di ping. Bisa nggak saya nyambung ke server uh, server tadi, server korban tadi? Bisa. Uh, bentar, ada browser nggak di sini? Ini browser, saya coba masuk 192.168.100.2222. dua Enter. Ini masuk ke server sebelah loh. Masuk ya. Di sini kebetulan saya punya email namanya Squirrel Mail. Enter. Masuk. Saya bisa kirim email di sini. Ono, oh passwordnya 123456. Enter. Saya masuk ke situ. Don't save. Saya masuk mail server dalam server itu. Oke, okay. saya bisa kompos email. Kebetulan nama servernya adalah korban. Kor, korban.com. Saya bikin email isinya tes doang ya, tes, tes. Bisa dikirim nggak? Bukan sulap, bukan sihir. Tuh, masuk kan? Itu. Jadi kita bisa kirim email lokal. Oke. Okay. Eh, uh, perhatiin ini servernya bukan di internet, tuh servernya ada di sebelah sini ya. Servernya di sini loh. Ada di virtual box. Servernya nggak kelihatan ada di virtual box. Pertanyaannya adalah, saya bisa masuk ke internet nggak ini? Cobain aja kita masuk www misalnya IPB, ACID. Oke, okay. masuk juga ke internet, jangan khawatir. Kita masuk ke internet. Parah ya, parah ya. Internetnya ketipu, kita nipu internet sih sebenarnya. Kita mau masuk ke Google Maps juga bisa. Maps, google.com. Google.com. Oke. Okay. Nah, ini biarin dia loading dulu. Ini masuk IPB. Ini masuk Google. Jadi, di sini saya bisa punya sambungan kayak gini loh. Bentar. Ini kali Linux, dia bisa masuk ke server lokal, saya masuk ke internet juga nggak masalah. Oke. Okay. Saya punya waktu sekitar 20 menit lagi. Saya kasih pengen kasih lihat bahwa tadi sambungan pakai IP versi eh, saya sambungannya pakai IP versi 4. Bisa enggak kita masuk ke versi 6? Saya kasih lihat dulu ya. Eh, sorry. Maaf. Oke. Ini saya tutup-tutupin aja biar. Ini tutup-tutupin. Tutupin. Tutupin. Ini TTS, UI tutup aja, IPB tutup. Oke. Okay. Sekarang saya coba kasih lihat yang seru-seru ya. Ini udah nggak penting lah. Nih, Oke, okay. saya masuk 192, 182, 122, 122, masuk ke sini. 222. Coba kita lihat lagi. Uh, kita akan ngasih IP versi uh, 6. Oke. Okay. Uh, kita akan lihat caranya versi 6. Uh, ini saya tutup-tutupin yang nggak perlu nggak perlu ditutup-tutupin biar memorinya rada gede. Kalau oh, nggak lemot banget, kasihan nih komputernya udah mau mati. ini dar komputer udah lemot banget nih udah pingsan-pingsan nih urusannya oke sekarang saya masuk ke versi 6 jadi saya pengen ngasih lihat bahwa versi 4 dan versi 6 bisa jalan sekaligus dan masukin versi 6 nggak susah banget kita masuk ke konfigurasi interface oke kita bisa menambahkan IP versi 6 ke sebuah interface ada dua cara bisa pakai IP minus 6 address add Oke, okay. adresnya seperti apa, terus interface-nya, device interface-nya apa. Atau kita bisa pakai ifconfig, nama interface, inet 6, add, IPv6, prefix. Saya akan coba pakai yang ini aja, IP-6, address, add, IPv6-nya berapa, device interface-nya apa. Oke, okay. jadi kita masuk sini. Oke, okay. saya masuk ke Linux. IP ad, IP minus 6 address at uh, 2001.2.21 slash 64 device-nya adalah lupa <laughs> ulang clear layar ifconfig. gue lupa nama device-nya apa namanya ETH0 ya ini namanya ETH0 ya oke okay. Sekarang kita ulang. <laughs> ulang seru-seru saudara -seru. IP minus 6 address at 2001.2.21. Saya bikin IP versi yang sederhana banget ya. Titik 2.21. Titik Gampang. device-nya adalah ETH0. Masuk. Coba kita lihat. Eh, salah. Nah, coba kita lihat dulu ya. If config Uh, more oh, ini oh, prefixnya 128, Wah, kacau kacau. Kalau 128, saya harus buang. nggak boleh kacau karena dia, uh, saya akan buang dulu. gimana, uh, membuang <tuh> cari contekan biasa. Contekan, address, delete. Oke, okay, oke, okay, delete. Uh, sorry, saya delete dulu. Address delete ya, lupa dikasih prefix jadi clear layar. Coba kita lihat lagi, udah hilang. Sekarang kita tambahin lagi. Address at slash 64, slash 64. Oke, coba kita lihat if config more. Ini udah masuk prefix length-nya 64. Kenapa saya butuh kenapa tadi 128 nggak boleh? Karena kalau 128 itu dia tidak punya kode area, jadi dia tidak tahu e, jaringan yang komputer yang masuk ke jaringan dia itu siapa aja dia nggak tahu. Jadi tadi 128 saya dilihat dulu. Kalau prefix lain 64 dia tahu ada 64 bit kode area, ada 64 bit e, nomor mesin. Oke, okay. jadi kalau yang sama-sama 64 bisa komunikasi satu sama lain. Oke. Okay. Sekarang saya akan tambahin saya bisa seenaknya di sini loh hati-hati. Saya bisa tambahin lagi misalnya di sini saya kasih eh, uh, tambahin saya bikin misalnya eh, uh, boleh. Itu juga boleh. Saya okay. coba kita lihat. Dia punya dua IP address loh sekarang. Nih perhatiin. Dia punya IP address ini dan dia punya IP address satu sah-sah aja sih jadi satu komputer bisa punya banyak IP address versi 6 kalau main versi 4 dia harus pakai virtual interface kalau versi 6 bisa seenaknya kita kasih ini IP addressnya bisa kita baca nih cafe ini cafe itu adalah kopi itu adalah eh, makanan buat tukang oprek-tukang oprek supaya bisa hidup jadi, kasih aja IP6 makanan tukang ngoprek. Udah, hiduplah tukang oprek supaya happy. Beres ya, sekarang kita masuk ke sini, ke server. Server ada di sini. Oke, iya lah, iya lah. Eh, ini mikrotik salah. Oke, okay, saya masuk ke server sekarang. Oke, okay. IP minus 6 address N. Add. 21.2.2. Eh, device-nya lupa. If config. More. ENP 0S3 namanya. Sekarang saya akan masuk IP minus 6 address at add eh201.22 uh, device ENP 0 S3 ya Oke okay. saya juga bisa aja Oh alah salah lagi lupa dikasih ini Kebaksa lagi lagi dua, 64. 64. 64. puluh dua, dua saya dua puluh dua, dua address dua puluh itu, oke okay. jadi dia kelihatan punya dua IP address uh, 201.22 oke okay. coba kita ping dari kali Linux ya ping ping titik eh, uh, 201.2.22 bisa masuk enggak masuk ini saya udah ngeping IP versi 6 loh. Ya. Uh, eh, tadi servernya IP-nya adalah B. Wow. Kalau tukang download download cewek cakep tahu beb itu apa? Itu si grassberg tuh kelihatan mukanya rada-rada nempel gituan kelihatan banget. Oke. Okay. Nah sekarang kita bisa nggak kita masuk ke ini? Ini kan 192, dua okay, Saya akan masuk ke server yang sama, tapi saya pakai API versi 6. Caranya adalah http titik dua slash kasih kurung kotak di kiri dua satu titik dua titik dua dua kurung kotak tutup squirrelmail enter sekarang saya masuk ke sini username yang ono passwordnya satu dua enter oke okay. saya masuk ke server yang sama tapi alamatnya beda. Yang di sini alamatnya 192.168.122.22. Di sini alamatnya adalah 2001.22. Oke. Okay. Bisa nggak saya masuk IP yang satunya lagi? Oke. Okay. Http.2/2001.2.2. Squirrel Squirrelmail. Kita pakai alamat beda loh. Masuk juga, jangan khawatir. Nah, yang seru yang seru di sini adalah satu. Ini IP versi 4, versi 6 bisa jalan sekaligus gak ada masalah. IP versi 6-nya bisa satu interface punya dua atau lebih IP versi 6, enggak masalah juga. Bisa semuanya connect sekaligus. Jadi, server yang sama, web yang sama, kita bisa pakai versi 4 dan versi 6 jalan sekaligus tanpa masalah. Kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Eh, sorry, Punten, di Zoom sama di YouTube ada pertanyaan enggak ya? Di YouTube, freeze. Iya, yeah, bagus. Ada orang apa? Serius? Gimana? Wish. Mantap. Orang di Bali dia gimana? Ada beli. Beli Dwi Arsana, selamat pagi. Aduh, minta maaf, ini freeze. <laughs> Cuman ya begitu deh. Kalau ada pertanyaan silahkan di posting. Saya monitoring sekitar 10 menitan lagi lah. Di sini ada pertanyaan lagi enggak? Nggak ada, aman ya. Oke, okay, kita jam 11 kita mau training soal ini ya. Bikin kuliah kan. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman semua nanti jam 11 kita akan ada kuliah lagi. Ini kuliah di luar kuliah yang normal. Kuliah cara bikin e-learning, kuliah di open course ITTS ACID, Dan saya berharap semua kuliah yang ada di e-learning kita bisa bikin juga di open course. Itu ya. Dan saya berharap mahasiswa bisa bantu saya. Ya. <laughs> Hah? Siap ya? Siap. Siap. Oke. Okay. Emang Dwi Arsana dengar? Oh dia ngetik, iya dia ngetik sih soalnya nggak bisa ngomong kayaknya di iya yaudah udah udah bahan udah habis Baik lah minggu depan kita akan coba kuliah yang lebih susah lagi ya hah serius tuh mau resberry yes, yes, yes. <laughs> Ya bisa aja sih raspberry. Nggak uh, enggak kalau udah pernah ngelihat cara bikin server kayak gini, bikin raspberry sama aja. Sebenarnya sama aja sih. Cuman raspberry nanti gimana cara bikin SD card buat raspberry aja itu beda. Cuman servernya sama aja. OS-nya di SD card. Jadi kita download, File OS-nya dari internet, nih. Sorry, nih, ngomongin yang agak lain ya. Ini buat pilihan hidup lah. Ini ada raspberry, uh, ras, rasbian. Uh, sekarang nama softwarenya lupa, eh, raspberry operating system lah. Operating system, operating system. Nah, saya udah bukan rasbian, soalnya namanya raspberry pi OS. Jadi mereka sudah bikin yang namanya Raspberry Pi OS bisa di download gratis nih. Ini ada ini ada downloadnya ya. Ini ada download for Ubuntu apa bisa di download. Kemudian atau bisa uh, APT RPA imager ini bisa diinstal. Nanti kita masukin SD card ke komputernya kita. Nanti uh, sistem operasinya langsung dilempar ke SD card Raspberry tadi. Udah tinggal SD cardnya dimasukin ke dalam Raspberry hidup udah. jangan gitu doang udah gitu udah gitu kita udah kayak pakai Linux biasa aja jadi nggak ada yang istimewa banget sih sebenarnya Raspberry cuman lemot <laughs> lemot lah komputer sekecil gitu mau kenceng kayak gimana lemot tapi ya oke okay, maksudnya bisa dipakai buat lucu-lucu buat belajar buat lucu-lucu bisa itu ya oke okay ya Oke terima kasih semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anda semua. Kalau ada pertanyaan bisa pakai email. Eh jangan email dah pakai YouTube eh YouTube lagi pakai Twitter ono on we purbo. Kalau ada pertanyaan beres ya. Uh, buat yang di sini ya udah di sini nggak apa-apa. Ini saya akan matikan ininya stop streaming. Rekaman saya finish recording kemudian live streamingnya saya end juga. And streaming, oke. Okay uh, nah, tinggal urusannya sama Zoom. Zoomnya saya leave. Oke, okay. Oh ada enam yang ikut kuliah gue? <laughs> oh, udah pada drop semua ya. Ya udah. cek cek ada ya iya ada suaranya delay man cek cek kau kamu oh, katin suara zoom tes tes Cek. Enggak kayaknya Cek cek. ah Oke, 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 gimana? Coba tes tes. Tadi udah oke anjing. Enggak hmm, delay, sekarang delay. Tadi udah bagus. Tes. Delaynya mana? Tes tes. Ini cowo delay apa? Ya. Makin kecil makin bagus. Tes, tes. Makin kecil biar. Tes tes. Makin kecil, makin bagus

Sekarang tanggal berapa? Sudah tanggal berapa sekarang ya? Tanggal? Tes, tes.